Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Robbi sholli sodri wa yassirli amri walul uqdatani lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagaimana suasana ini? Senang tidak? Semangat tidak? Tepuk semangat. 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 Puji dan syukur kehadiran Ilahi. Alhamdulillah pada hari kita bisa berkumpul di tempat yang menyenangkan. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan tentang kita ini. Teman-teman, ada yang tahu tidak apakah itu kita? Apakah itu ilmu? Cinta adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu adalah pengetahuan dari manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, gunung, laut, dan seisi alam ini. Semua adalah tentang cinta ilmu yang harus kita cari dan pelajari. Ada hadisnya loh, utubul ilma walau bising tutuplah ilmu sampai kemudian cina. Utubul ilma nama ialah tutuplah ilmu sejak kecil sampai kemudian. Kata Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Nama la ilaha illallah alimun. Jika kita telah pandai, jangan sombong ya. Lihat ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Kalau kita banyak ilmunya, harus indah hati. Karena ilmu kita sangat sedikit dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus mencintai Allah karena satu aku cinta Allah, dua cinta Rasulullah, tiga cinta ibu bapak, satu dua tiga jalan masuk surga. Kalau itu kita bermanfaat, harus berdoa dulu. Ya Allah, tambahilah ilmu, pertinggikanlah kecerdasan
Sekali tepuk tangan sekali lagi untuk